makanya yang mau ayat itu mau sampai selesai atau hanya kita saja satu ayat atau dua ayat itu. Misalnya rutanya kan dari tengah, selesaikan sampai habis atau setelah itu cuma satu ayat aja. Satu ayat atau penutupan. Sampai selesai lah. Sampai selesai gitu. Kalau misalnya rutanya kasih yang di tengah sampai selesai diselesaikan. Ya. Oke, semuanya bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ya sambung ayat. Jadi caranya adalah ketika disebutkan ayat, ibu menyambungnya ya. Oke. Siapa yang bantu saya untuk melihat ditunjuk? Bantu ya. Oke. Nyambung ayat gampang kali. Boleh nggak saya bilang sebelumnya gitu? Boleh. Wah itu boleh saja. Nanja. Itu kan ah. Kan lomba, ya kan? Benar itu saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk ya. Tunjuk lomba, ya. Setelah saya baca baru tunjuk. Setelah landing itunya kata Ustaz dia tadi. Iya, setelah tunjuk dulu baru landing mikrofonnya. Oke. Coba semua ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dhallan fahada. Tidak. Simak semua ya. Wa wajadaka dari awal dari wa wajadaka dola wa wajadaka dola fahada wa wajadaka ila fa'na wa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masyaallah. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Oke. Okay. Yang udah menang berdiri, lagi. Bantu tengok. Oh, maka diungsikan ya. Oke, bismillah ya. Fokus, tunjuk dulu, baru tunjuk. Siapa yang nunjuk sebelum saya selesai? Tak tertunjuk, tak kita tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Anak raya. Yuk, lanjut. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kurang dengungnya. Wa amanahumnya, Mbak. Wa amanahum min khauf. Enggak apa-apa ya? Oke. Okay. Itu Mbak Mimi ya. Enggak apa-apa ya? Oke. Okay. Biar agak tegang sikit. Tegang jurinya sikit. Dengungnya salah. Perhatikan dengung. Ya. Perhatikan tajwidnya. Iya. Bunur, jangan tegak. Yuk, mulai.
Fawailul lil musalli. Eh jangan gitu. Enggak bisa, enggak bisa. Habiskan dulu. Kalau habis ini saya tanya yang susah. Nah, ini gampang-gampang ya. Innal insana lafi khusr. Ana raya lagi. Coba. Panjang pendeknya hati-hati. Wala antum abiduna ma a'bud. Bu, enggak ini Bu Zainab. Yo, Ibu ini. Ya. Ini. Bu, ini mungkin ditaruh di bawah aja nih. Ini. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Linya panjang atau pendek? Pendeknya panjang pendek? Oke, lanjut. Nomor 3. Udah kan? Satu lagi. Oke, Masya Allah. Ini udah tadi belum, Bu? Bu, ini udah tadi, Bu? Ini udah tadi. Belum. Nih. Satu wa qad khaba man dassaha. Ini Ibu. Itu Ibu itu. Itu. Ya, yuk. Ya. Belum, tunggu dulu. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa saqayaha fa kadzabuhu fa aqruha wa dam alaihim rabbuhum keliru Bu bizambihim wasawfaha wala yakhafu uqbaha. Zanya tadi panjang. Pelan-pelan, panjang pendeknya perhatikan ya. Oke, enggak apa-apa ya Bu, aman ya. Enggak apa-apa. Oke. Dah, coba perhatikan panjang pendeknya ya. Fawailul lil musallin. Butas kayaknya gampang, tapi perhatikan panjang pendeknya. Siapa? Butas. Siapa tuh Bu? Oh ya. Tapi tadi belum selesai lagi Ustazah. Udah. Soalnya belum selesai lagi Ustazah. Nde. Belum selesai tadi. Ya, Allah belum selesai kini. Lagi. Cemana lah ini? Belum selesai lagi Ustazah. Coba lah, minta maaf lah sama saya dulu ah. Abis. Bismillah. Soal dari ustazah aja kalau habis. Ini kan ada ustazah. Ya, yang udah dipelajari yang mana lupa. Majelis banyak. Yo. Lanjut ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Saya tak tahu. Bu As.
Bu Astu yang mana? Nih. Iya. Saya dahulu. Saya dahulu fiti. Lanjut. Ya. Aduh, bisa tuh. Saya selana raza calahab. Bu Jamilah. Eh mana? Neng neng. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab tijidiha hablum mim masad. Sebenarnya susah, dengungnya enggak ada. Ya, lanjut ya. Coba dengungnya yang benar, jangan buru-buru. Kita udah belajar tahsin, udah belajar tarjim. Oke, okay, pakai semuanya. Kalau enggak, saya angkat kaki sebelah nanti. Nah, ya. Alladhi yuwaswisu fi. Belum habis tadi lagi. Bu Nur, Bu Nur duluan. Iya. Enggak. Apanya belum habis tadi ya Ranilan duduk? Belum habis tadi. Nah ya betul. Udah. Begaduh pula si kawan. Ya Bu Nur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gampang kali pula. Ya. Lagi. Nah. Oke, okay, udah cukup ya. Habis. Habis. Alhamdulillah. Oke. Okay. Apa Bu? Ada? Nama surat ada? Iya, ini jadi buat aja baca. Jadi capek. Jadi boleh, boleh. Jadi kita enggak boleh lagi ya. Enggak. Kopilot, kopilot. Enggak. Iya, ya, Bu. Biasanya nih buka catat kan suka nih dia masuk Quran aja. Shit. Ah. Kasih yang susah. Hmm. Yang susah. Iya. Tapi jangan susah masa depan kita pula. Nah. Jadi yang lo dapat enggak boleh lagi. Yang anu ya Bu ya. Ini apa namanya? Mencari judul surah. Enggak, ayatnya enggak lah. Judulnya aja kan. Mana sih makainya? Gini-gini. Kok saya yang dikasih ini yang jawab lah. Ini ada. Oke. Nama surah. Siap-siap ibu-ibu. Nama surah. Nama surahnya ibu-ibu ya. Ini. Jawab kalau landing aja ya. Oke, yuk. Lanjut. Yang susah-susah bu. Ini saya. Dia singkat aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Bu Erna. Salah. Ganti lagi. Ini innahu kana tawwaba. Salah judulnya saja. Salah. Oke. Siap-siap ibu. Nama surah bukan yang bunga ayat ya. Saya selanar zatalah habiu. Cucu. Ro'atuh. Belum itu ceritanya, enggak gitu. Iya. Belum selesai tak boleh tunjuk. Iya. Belum selesai tak boleh tunjuk.
Oke, ulang. Ya. Cucu tadi yang enggak selesai soal. Udah? Ya, ulang. Inna syani'aka huwal abtar. Bu Cucu, yang ter- yang habis soal baru menjawab. Ore tadi nunjuk enggak? Surah Al-Kautsar. Oke. Apa Ustaz? Antul. Maju. Cucu maju. Tunjuknya duluan deh, banyak sering tunjuk yang duluan. Iya. Nah, itu. Ya. Eh, yang nunjuk ya. Siapa Bu Cucu? Nanti tunggu habis. Mana Bu Cucu tadi? Siapa lagi? Kazabat samudu bitawaha. Ilis. Asam. Ya siapa yang ilis yang terakhir. Enggak, dia tak perlu main. Karena dia judulnya aja. Banyak layar. Judulnya aja. Asam. Oke. Maju. Berapa? Dua. Satu lagi. Ya? Satu lagi cuman. Satu lagi. Ya, sini Bu. Fa ammal yatima fala taqhar. Bu, jarak. Yang terakhir yang harus sesat. Yuk, Bu. Judul surat, Bu. Nama suratnya. Nama surat. Enggak, nama surat ya. Apa nama suratnya, Bu? Next. Ikan harus selesai dulu. Satu lagi ya. Ini tengah-tengah. Dan siap dulu. Falyabudu Rabba hadzal bait. Bu Ana. Bukan aduha. Quraisy. Siapa lagi? Satu lagi. Yang paling mudah ya, Bu. Innal insana fi khusr. Dia juga. Bu Ana lagi. Ana juga. Siapa? Ana juga. Hah? Siapa nih? Ana. Suruh apa? Surahnya kan? Al-Asr. Nanti lain kali kalau lomba duduknya dekat-dekat aja. Susah mata saksinya. Oh, ngasih tahu dia ya? Nah, itulah. Mana? Yang kecil mana, Mbak? Yang kecil sama Bu Nur satu. Oh, nih. Yang depan sana. Di kiri. Nah, ini berat nih, berat. Apa lagi nih? Tauhid uluhiyah. Tak ada yang tunjuk satu. Yang berdiri juga tak tahu. Nah, yang berdiri juga tak tahu. Jawab aja walaupun udah dapat. Oh, ya, ayo. Yang takdir yang bisa dirubah. Sebentar ya.
Tahu. Ini mic enggak hidup. Dah. Yuk. Bu Nur jawab juga. Udah. Jelaskan apa perbedaan? Jangan tunjuk, jangan jawab sebelum saya selesai. Jangan tunjuk sebelum saya selesai. Yang tunjuk dekat kaki. Salah. Hanya boleh jawab ketika mic landing. Jelaskan perbedaan takdir mubram dan mu'allak. Deh, sedih sih kalau enggak tahu. Swear. Perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allak. Pulang aja yuk. Takdir mubram dan takdir mu'allak. Tak dapat jawab, yang di belakang masih bisa jawab. Siapa? Bu. Jangan jawab. Tuh, Bu Nur lagi jawab. Takdir mubram. Takdir yang tak bisa dirubah. Mu'allak yang bisa dirubah. Bukan mu'allak yang bisa dirubah. Contoh satu dulu. Kita mau masuk ke sekolah yang mana? Masya Allah. Tapi kok dua pula hadiahnya? Enggak dapat lagi. Oke. Nomor berapa lagi? Lanjut. Udah berapa orang lagi? Berapa pertanyaan lagi? Belum ada dapat. Selanjutnya adalah. Enggak, dua lagi, tiga lagi pertanyaan kan? Tiga lagi. Selanjutnya adalah apa perbedaan niat? Pakai bahasa ibu aja, dan wasilah. Ayo. Niat dan wasilah. Niat apabila kita mengerjakan sesuatu, kita berniat dulu. Dan wasilah itu apabila kita sesuatu kita lakukan untuk apa niat kita yang lain. Oke. Betul. Pertanyaan nomor 2. Usia berapa? Jangan tunjuk sebelum saya selesai. Usia berapa? Rasulullah dirawat oleh Abdul Muthalib dan dipindahkan kepada pamannya Abu Thalib. Dan usia berapa pula dia berdagang ke negeri Syam? 3. Ibu? Pelan-pelan. Usia 8 tahun dia kepamannya Abu Thalib. Dan usia 12 tahun dia pergi ke negeri Syam berdagang. Dengan kakeknya? Dengan kakeknya Bukan, itu udah benar jawabannya. Tadi ada pertanyaan pertama. Dengan kakeknya pertama kali usia berapa dirawat kakek? Oke, sama kakeknya 4 tahun. Gugur ya. Dengan kakeknya di usia 6 tahun, paman 8 tahun, ke negeri Syam 12. Oke, next. Apa saja sebutkan 4 negeri Syam itu sekarang negaranya apa aja? Silakan. Buat. Pelan-pelan, tunggu landing dulu. Landing dulu. Enggak apa? Betul. Oke. Terakhir. Udah habis ya? Baru 2. Satu lagi ya. Gampang lah. Doa sembuh dari sakit lah. Yuk, Bu Jamila. Gampang. Tidak usah sama arti. Kasihan pula kita. Doa sembuh dari sakit. Allahumma
Betul, betul. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terbalik nggak apa-apa. Allahumma anta syafi, Allahumma isfi duluan nggak masalah. Nggak masalah. Saya pun dalam doa terbalik-balik juga pas ngomong. Nggak masalah. Kalau doa nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sama dengan Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan wa na'auzubika minal ajzi wal kasal. Itu ibu kalau terbalik-balik sah aja. Enggak masalah. Oke, alhamdulillah. Demikian. Silakan ibu. Oh, sama aja. Sama isinya. Sama, bukan sama isinya, Bu. Pilih yang berat. Pilih. Apa isinya ini? Semangat. Ada door prize. Siapa lagi? Foto dulu. Izin saja berdiri nih dua. Ayo lucu. Iya. Nah, ayo. Buat enggak? Nah, kaki. Masyaallah. Alhamdulillah. Udah tercapai kan niatnya untuk rileks hari ini ya. Oke, demikian ibu-ibu. Belum saja belum. Belum lagi. Acara selanjutnya doa. Iya, mundur. Oke, saya tutup dulu kali Bu doa ya. Belum lagi. Iya, pokoknya ibu-ibu senang. Oke. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وزيادة في العلم وبركة في الرزق
wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi sakarati al-maut wa najata minan nari bi afwa wal afwa bi afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa na'udhu bika min al-ajzi wal-kasab wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa na'udhu bika min khalaqatid dayn wa qahri rijal. Allahumma khususan ila ustazah al-abki Allahumma khususan ila ustazah al-abki Allahumma khususan ila ustazah al-abki Allahumma anzilir rahmataka wa maghfirata wa maghfirataka wa salamuka wa barakata wa barakatuka wa shihataka wal afiyataka. Ya Allah, ya Tuhan kami, khusus buat Ustaz Daniel Mugi, ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu dan ampunanmu dan keselamatanmu dan keberkahanmu dan kesehatan dan kesehatan yang sempurna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebentar ya. Oke, kenapa buat mau ngomong enggak? Iya. Boleh, masyaallah. Barakallahu fi umri ustazah. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam dicurahkan kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga akhir beliau. Alhamdulillah, beberapa nikmat yang hingga saat ini patut kita syukuri selain nikmat sehat, iman dan sehat adalah kesempatan yang telah yang Allah berikan kepada kita untuk terus belajar dan menimba ilmu, dan lebih beruntungnya lagi kita diperkenankan dengan ustazah yang cantik dan penuh energik yang dengan setiasa memberikan curahan khazan keilmuan insyaallah sesuai dengan yang kita butuhkan. Semoga UNEL senjasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup sehingga senjasa bisa bersamai kami dalam menggali pengetahuan Islam lebih dalam lagi. Amin amin. Terima kasih telah menjadi guru Islam yang mengajarkan kami tentang agama dan akhlak, memberikan kami bimbingan dan kesempatan. Terima kasih telah menjadi guru yang asik yang selalu membuat semangat belajar. Amin 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 amin. Terima kasih telah menjadi guru yang islami
yang mengajarkan kami tentang agama dan akhlak, memberikan kami bimbingan dan kesempatan. Terima kasih telah menjadi guru yang asik dan selalu buat kami semangat belajar. Kepada ibu-ibu, ya Ustazah, bongkar yuk. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang selalu dan meramaikan Masjid An-Najah. Terima kasih untuk waktu dan rezeki makanan selalu sewaktu pengajian. Semoga Allah juga memberkahi rahmat dan keberkahannya bagi kita semua. Semoga ilmu kita dapat membantu diri sendiri. Amin. Ada sedikit pantun. Iya, Bu. Pantun. Pergi ke pasar memberi tahu bersama-sama. Selamat ulang tahun Ustazah yang cantik. Jangan lupa traktirannya. Kena jebak pula di belakang ya. Okay. Sama Ustazah, kita bersih aja nanti. Iya. Bila hujan habislah berteduh. Bila hujan haruslah berteduh. Walau itu hanyalah gerimis. Tak ada hadiah yang lebih baik selain dari kami, hati yang tulus. Masya Allah. Sekian dulu Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berganti MC-nya jadi Bu Nur nih nampaknya nih ya. Berganti MC. Duduk tuh enak tuh. Masya Allah. Baiklah, acara selanjutnya. Penyerahan kado buat UNEL, buat Ustazah Nela. Penyerahan kado yang sama Bu Zahra, ya Bu Zahra. Silakan penyerahan kado. Siap. Mewakili kita semua. Siap. Jazakumullah ya, di sini aja ya. Ya, di sini aja. Ini jazakumullah nih, terima kasih Bu Ibu. Jadi salah. Iya. Terima kasih. Oke. Tadi mau saya selalu pada acara terakhir. Santernya. Acara terakhir, ini acara yang paling seru yang kita tunggu-tunggu. Cipika, Cipiki, bersama Ustazah. Cipika, siap. Wakil aja enggak? Wakil ya? Wakil aja lah. Wakil aja. Salam aja. Ya, oke lah. Selamatin kita aja lah. Oh, itu di akhir. Oke lah. Boleh-boleh kita tutup, Ustazah. Yang itu, potong kuenya enggak? Tutup juga ya. Oh ya. Ustazah ambil kue pakai apa? Dipersilakan Ustazah mau. Oke, ya. Silakan Ustazah. Oke, motongnya nanti aja ya. Oke. Silakan Bu. Silakan. Tutup. Ditutup. Udah. Loh, tapi mau itu tadi. Mau salaman. Enggak bukan. Udah. Maksudnya gini. Oke. Itu maksud tadi. Oh iya. Oke. Baiklah, untuk acara terakhir diminta kepada dua orang ibu-ibu. Siap-siap satu lagi nanti. Ucu-cu. Apa nih? Pesannya jangan sampai lama. Pesannya Ustazah datang cepat katanya. Oke, pesannya Ustazah datang cepat.
duduk aja. Ini apa nih? Pesan bahaya kalau pesan. Ustazah jangan telat gitu nanti. Susah juga jadi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya ditanyain tentang pesan dan pesan pokoknya sambutan selama belajar bersama Ustaz Kanela. Pertama kali saya memang belum pernah menjalankan kecil dari ibu semua. Di Jawa ada sih yang hanya daerah-daerah tertentu, daerah Kauman itu pasti orangnya pinter-pinter ngaji sejak anak-anak. Sementara kami di daerah pesisir yang di tengah-tengah itu jauh dari masjid dan jauh dari sekolah untuk ngaji gitu ya. Jadi begitu saya di sini di Pekanbaru dan itu pun saya diajak Bu Nur untuk ayo ikut ngaji. Saya belum bisa loh Bu. Enggak apa-apa, kita semua belajar gitu kan. Saya mula-mula agak deg-degan juga sih. Pertama belajar sama Ustadz Taufik, habis itu sama Ustazah Nela. Nah, sama Ustazah Nela waktu mulai belajar tentang hukum. Maaf ya Bu Nur, ini mungkin agak panjang. Karena betul-betul pengalaman. Terus waktu mulai belajar hukum, saya tuh kalau ustazah datang baru nampak mobilnya saya udah deg-degan. Saya udah deg-degan, terus tangan agak-agak dingin gitu kan. Terus kalau sudah mulai menentukan hukum, apalagi waktu dikasih PR satu lembar kan ustazah. Lembar satu menentukan nun ketemu mim apa gitu kan. Aduh, bagaimana ya ini ya. Sampai ustazah duduk di sebelah saya mengajarkan, ini begini Bu, ini begini, dengan sabarnya. Alhamdulillah akhirnya terbuka pikiran dan hati saya untuk lebih serius lagi belajarnya. Alhamdulillah setelah belajar, kita belajar sama ustazah udah tahun keempat ya ustazah. Pertama kali belajar di rumah saya kan ustazah. Itu kan banyak juga ibu-ibu yang bilangnya gini, ih kok kita kayak dianggap anak TK sih gitu kan. Saya benar-benar gak ngerti, tapi ikuti aja lah apa kata Bu Nur. Bu Nur dengan setia menjemput dan mengantar saya ke rumah gitu kan. Jadi saya makin semangat lagi. Terus kalau ustazah datang lama-lama, terus saya kan pakainya mula-mula Al-Quran Madinah. Ada orang yang bilang, ngapain belajar pakai itu? Itu tuh untuk orang yang sudah ahli. Saya shock sekali. Sementara sama yang lain, nggak apa, udah belajar aja. Terus akhirnya ada yang menyarankan, udah deh pakai seperti yang di masjid. Oke, saya ikuti. Terus dari situ saya mulai benar-benar paham ustazah. Alhamdulillah dan saya sangat senang sekali, walaupun mungkin masih panjang pendek atau dengung ada apa tuh mungkin belum fasih gitu. Mungkin itu ustazah. Terima kasih ustazah dengan sabar mendidik kami. Mudah-mudahan kami istiqomah. Amin. Di sisa umur kami. Amin, amin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Singkat padat ya. Oke. Ini apa lagi nih? Singkat padat tuh ya. Apa? Ini apa? Saja saya mau nambah sedikit. Oh. Waktu aja lagi juga satu kemarin kita kan ada lomba cepat-cepat. Cepat-cepat. Jadi saya ada postingan di grup WA, saya lihat dulu. Ini acara apa Bu? Katanya kan dia tuh melakukan acara-acara tinggalkan bendera apa, saya keluarkan foto itu. Ini kami belajar cepat tepat dengan Ustazah Nela.
dia bilang beruntung sekali ya bisa jadi murid ustazah dia lah. Kami hanya melihat, bisa melihat di medsos katanya. Ah itu. Ya alhamdulillah saya bilang. Kami belajar dua kali seminggu sama Ustaz Zainal. Cuma itu yang bisa saya sampaikan saja. Beruntung kami bisa menjadi murid ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru malu ya. Terus kenalkan Ustaz, saya Weli dari Jakarta. Oh. Saya, tapi kesini saya boleh datang untuk apa ya? Karena datang kemarin itu karena saudara saya meninggal. Tapi karena kemarin ada pengajian, saya datang tapi saya ke rumah sakit, nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah saya senang sekali, tidak terucapkan dengan kata-kata, senang banget kata orang bilang bisa ketemu dengan aslinya. Selama ini saya bisa melihat dari TikTok, saya bisa dapat kabar dari adik-adik. Saya kalau orang bilang mah fans beratnya Ustaz lah. Siap, alhamdulillah saya senang saya bisa ketemu. Kalau bisa saya minta foto sama Ustaz nanti. Siap, boleh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Iya, waalaikumsalam. Kalau untuk kesan-pesan sih enggak kurang lebih sama dengan kawan-kawan ya, selama belajar sama Ustazah banyak sekali ilmu yang saya dapat dari mulai sampai memang sama-sama enggak belum ngerti apa-apa. Saya alhamdulillah sekarang udah banyak yang saya pelajari, yang saya dapat. Dan alhamdulillah doa-doa yang selama saya diajarkan sama Ustazah saya pakai sehari-hari, dan alhamdulillah tanggal 5 besok Ustazah saya berangkat umroh, itu berkat doa-doa Ustazah juga waktu amin, itu. Amin. Alhamdulillah, alamin. Terus terima kasih banyak juga piti-pitinya yang tentang manasik umroh saya pelajari ya. Di rumah sangat bermanfaat sekali, dan alhamdulillah itu membantu sekali yang saya kan baru pertama ini Ustazah. Cuman itu aja, terima kasih banyak Ustazah selama ya, ini ilmu-ilmunya yang saya dapat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya minta doanya juga untuk Ustazah, saya berangkat tanggal 5 Ustazah hari Selasa. Itu aja, semoga kita istiqomah semua dalam belajar ibu-ibu. Amin. Doa saya terkabul juga Ustazah, udah 5 tahun alhamdulillah penantian pengen sekali umroh, alhamdulillah terkabul juga. Alhamdulillah. Ya udah itu aja Ustazah, makasih nanti banyak. Kami assalamualaikum doa di sana, warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Oke, udah kita tutup dulu ya. Terus nanti foto sama apa tuh namanya? Itu apa tuh? Potong-potong itu. Oke. Kita doakan sebentar ya untuk Bu Cucu ya, ibu-ibu ya. Semoga Bu Cucu Aminah binti Saman Allah mabrurkan umrohnya, umrohatan mabruran. Amin Allahumma. Amin. Ala hazinniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma khususan ila ummina cucu Aminah binti Saman. Allahumma ja'al umrataha umratan mabruran ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al umrataha umratan mabruran ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al umrataha umratan mabruran ya Rabbal Alamin. Allahumma khususan ila Humina cucu Aminah binti Saman. Allahumma anzil rahmataka wa mafirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka wa liafiyata minka ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhal jama'ah wa ila hadhil mustama'ina wal mustami'at. Allahumma rizukna baytikal mu'azzam. Allahumma rizukna ziyarata baytikal mu'azzam. Allahumma rizukna ziyarata baytikal mu'azzam ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujiba sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu semua yang saya sayangi karena Allah, terima kasih semua doa-doanya ibu-ibu ya. Dan terima kasih juga sudah banyak mau belajar. Saya juga masih belajar menuju ke arah yang lebih baik. Saya berharap semoga kehadiran saya di ibu-ibu semua memberikan manfaat
buat ibu-ibu semua dalam hidup. Saya sudah sering sampaikan bahwa saya adalah orang yang tidak percaya bahwa belajar sudah tua itu susah. Saya tidak percaya itu. Dan sudah sejak awal saya bilang sama ibu-ibu semua, tidak ada ceritanya tua itu susah belajar. Tua bisa belajar berapapun usia kita. Dan alhamdulillah dari awal-awal dulu saya teringat hujan-hujan ibu masih mau tetap belajar. Walaupun hujan-hujan masih mau tetap belajar, ada yang berderai air mata, ada yang harus curhat sana, curhat sini untuk berkuat. Ya sampai sekarang dengar mobil saya aja takut, nanti ganti mobil aja lah. Iya kan? Iya kan? Jantungan sampai sekarang masih ya? Oke. Masya Allah ya, ibu-ibu, pokoknya saya salut, saya bangga sama semua jemaah offline dan jemaah online saya. Semoga kehadiran saya selalu bermanfaat buat ibu.